perbankan diberi peluang untuk berucap lah. Jadi ini nampak kelainan sikit pada kali ini dan kita amat duka cita. Jadi tindakan Ketua Dewan ni solidariti lah sebenarnya untuk melambangkan satu solidariti, yang kedua kita membantahlah keputusan yang menghalau Ketua Pembangkang, sedangkan sepatutnya ini hak dia untuk dia berucap di dalam Dewan. Saya duka cita buatan speaker yang sepatutnya memberi peluang pada saya berucap sebagai membunuh perbahasa dan memberitahu perkara yang bersangkutan untuk tengah rakyat. Tapi mereka menolak dan memberi pernyataan kepada Esko untuk meneruskan ucapan. Saya tidak reda. Okey, terima kasih. Ini berlaku. Terima kasih.